sahabat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu untuk malam ini kami bisa menonton video ini, kami bisa hadir Tuhan dalam ibadah online ini. Semua karena kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang akan dibawakan, kiranya Engkau yang berbicara Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu. Juga Tuhan berdoa untuk orang-orang yang mendengar dan melihat video ini, kiranya Tuhan berbicara, sehingga firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya akan membagikan firman Tuhan tentang the desire of God. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang 5. Ayat yang pertama sampai yang ketujuh, saya akan bacakan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya. Sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemaran. Dinantikannya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tapi hanya ada keonar. Teman-teman, dalam pasal 5 ini, Yesaya menggambarkan antara hubungan Allah dengan bangsa Israel dan Yehuda dengan melambangkan antara pemilik kebun anggur dengan anggur itu, di mana dikatakan tadi bahwa pemilik kebun anggur ini dia menyediakan tempat yang subur, kebun anggur yang subur. Dia mencangkul dan membuang batu-batunya. Lalu dikatakan tadi bahwa dia ada meletakkan pagar duri, menara jaga supaya kebun ini terawat, dan dia mengharapkan hasilnya ini rasanya itu manis. Tapi dalam cerita ini tadi kita lihat bahwa mereka menghasilkan buah yang asam. Dan Allah sampai bilang, apakah lagi yang belum kuperbuat untuk kamu, hai orang Israel dan Yehuda? Di sini kita bisa belajar bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang Israel dan Yehuda dalam kehidupan mereka. Mulai dari tempat Tuhan sediakan, mulai dari Tuhan menjaga mereka, Tuhan meletakkan imam-imam di sana untuk mereka bisa belajar apa yang berkenan bagi Allah. Tapi apa yang terjadi, teman-teman, bahwa orang Israel dan Yehuda, mereka mengingkari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Sebenarnya dalam cerita ini, bangsa Israel dan Yehuda, mereka itu sedang dalam keadaan yang makmur. Mereka dalam keadaan yang baik. Namun dalam keadaan yang baik itu, mereka berpaling dari Tuhan. Mereka melakukan ketidakadilan terhadap orang miskin. Antara orang kaya dan orang miskin, mereka sangat tidak adil. Adanya penindasan. Dan juga lupa bahwa ada Allah yang harus mereka sembah. Sepanjang perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, kita bisa lihat bahwa Tuhan benar-benar merawat. Tuhan benar-benar menjaga dari bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan
benar-benar mengasihi mereka dengan sepenuh hati Tuhan. Apa yang Tuhan tidak lakukan, kita sudah tahu itu dalam perjalanan mereka. Namun berkali-kali bangsa Israel ini juga melakukan pelanggaran. Nah, bagi kita sekarang, apakah Allah melakukan hal yang sama dengan orang Israel dan Yehuda dengan kita zaman sekarang? Of course, Dia melakukan segala cara supaya kita itu menjadi benar-benar kepunyaannya. Kita benar-benar mengenal Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Apa-apa saja yang sudah Dia lakukan? Yang pertama, Dia memberikan satu-satunya kepunyaan, yaitu Yesus Kristus, untuk kita, supaya Dia mati menanggung semua dosa yang telah dilakukan manusia. It's not enough. Tapi Tuhan juga mengutus Roh Kudus untuk memberikan kita kuasa mengalahkan dosa, untuk mengingatkan kita akan firman Allah, akan jalan-jalan Tuhan, dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup kita. Dia melakukan itu semua untuk kita. Nah, ketika Tuhan melakukan itu, apakah kita semua tidak tahu bahwa harapan yang sama yang diharapkan Tuhan di dalam kitab Yesaya terhadap bangsa Israel dan Yehuda, itu juga Tuhan mengharapkan hal yang sama kepada kita. Dia sungguh amat menginginkan kita untuk punya hubungan dengan Tuhan, mengenal Dia secara pribadi. Nah, sekarang apakah kita menyambut itu? Apakah kita ketika Yesus datang ke dunia, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Bukan cuma itu, tapi benar-benar tinggal di dalam Dia. Yang kedua, waktu Allah mengutus Roh Kudus, apa kita mau dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus? Apakah kita mau dengar-dengaran dengan ajaran Roh Kudus? Ini semua membawa kita untuk menghasilkan kebenaran, untuk menghasilkan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Kali ini bisa menjadi renungan bagi kita. Sedikit introspeksi diri. Kayak benar sih, kayak banyak hal yang harus disiapkan. Aku sudah menjadi Kristen, namun selama ini aku tidak menganggap Yesus itu sebagai real. Maksudnya real adalah punya hubungan yang khusus, mengenal Dia. Atau ada beberapa dari kita yang selama perjalanan iman kita, mungkin kita jatuh. Dan sampai saat ini, berkali kita coba untuk bangun, namun tidak bisa, dan kita menyerah. Mungkin ada yang dari kita seperti itu. Saya mau katakan bahwa kasih karunia Allah pada zaman sekarang itu cukup bagi kita. Tujuan kasih karunia itu bukan kita bebas melakukan dosa. Tapi tujuan kasih karunia adalah pada waktu kita jatuh dalam dosa, penerimaan Allah itu selalu ada. Itu tujuan kasih karunia. Dan mungkin ada dari kita yang is a Christian, it's just a bullshit, you know. Kita sering meremehkan. Kita sering menganggap, ya jadi Kristen biasa aja, apa susahnya sih? Tapi bukan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya mau ngajak kita untuk semua kembali kepada the desire of God, kepada kerinduan Allah. Kembali kepada Yesaya tadi bahwa ketika apa yang Tuhan rindukan tidak terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, tahu nggak bahwa Allah memberikan penghukuman kepada bangsa Israel. Namun kita harus tahu, dalam penghukuman itu sebenarnya Allah ingin mengembalikan bangsa itu kepada-Nya lagi. Bukan semata-mata untuk menghabisi bangsa Israel dan Yehuda, bukan. Karena dalam cerita panjangnya bahwa Asyur akan nanti menguasai bangsa Israel, Yehuda. Dan nanti juga
mereka akan dibuang ke Babelnya, dan kemudian mereka akan meratapi bahwa mereka butuh tempat ibadah Yerusalem. Dan kemudian mereka kembali, dan kemudian Allah menginginkan mereka kembali beribadah kepada-Nya lagi. Ini membuktikan bahwa Allah melakukan segala cara supaya orang-orang kepunyaannya kembali kepada-Nya. Dan sekarang giliran kita untuk kembali kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita, dosa apapun yang sudah kita perbuat, Tuhan tidak menghitung itu. Tapi Tuhan menghitung ketika kita berbalik kepada-Nya. Pada waktu kita memiliki hati yang rindu untuk bertobat, maka the grace of God itu akan selalu menerima kita. Biarlah renungan kali ini memberikan kita semangat untuk tetap hidup di dalam Dia, supaya kita menghasilkan buah yang manis, yaitu kebenaran yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Dan kita sebagai kepunyaannya benar-benar mengenalnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu. Dan kami mau berdoa Tuhan, kiranya hati kami Bapa kembali kepada pikiran kami Tuhan, kembali kepada. Dan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan mau dibentuk oleh pemeliharaan Roh Kudus. Dan kami sangat bersyukur ya Bapa, karena Engkau merawat kami, karena Engkau memperhatikan kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami memberikan kemuliaan pada saat ini kepada-Mu, sebab Engkau layak terima kemuliaan, Engkau layak terima puji. Dan terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.